Sahabat kece, tunggal putri nomor 1 Taiwan, Tai Suying, dipastikan akan memutuskan pensiun pada tahun depan. Sang ayah pun sudah konfirmasi. Mantan pemain nomor 1 dunia itu akhirnya mengkonfirmasi keputusannya tentang pensiun dari ranah bulu tangkis. Tai Suying memutuskan akan gantung raket pada tahun depan 2024 setelah berkompetisi pada Olimpiade Paris. Unggahan terbaru juara All England Open 3 kali itu pada akun media sosial pribadinya telah menjeratkan tanda-tanda akan pensiun. Hal itu diungkapkan Tai Suying sehari setelah menjalani laga eksibisi bersama sponsor utamanya, Red Bull, di Kaohsiung, Taiwan pada Sabtu 8 April 2023. Setiap atlet akan memasuki masa penurunan dari segi usia, tidak terkecuali saya, ungkap Tai Suying dalam akun Facebook miliknya Minggu 9 April. Tetapi saya akan berlatih keras dan berjuang sampai akhir. Saya berharap kalian akan mendukung saya selalu. Inilah bagian yang terpentingnya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Kita semua menjalani laga yang seru dan malam yang indah. Lanjutnya, rumor Tai Suying pensiun dari bulu tangkis sebenarnya sudah berembus setelah Olimpiade Tokyo 2020. Pada ajang 4 tahunan itu, pemain yang sudah memiliki gelar doktoral bidang olahraga itu merengkuh medali perak. Tai kalah dari pemain China, Chen Yufei, pada laga final yang berlangsung di Musa Shino Forest Plaza, Jepang kala itu. Sejak itu, isu Tai ingin pensiun semakin kuat. Namun akhirnya ditunda sampai setidaknya Olimpiade Paris 2024. Medali emas jelas masih menjadi incaran Tai. Mengingat tunggal putri yang pernah bercokol di ranking 1 dunia selama 5 tahun itu belum pernah meraih gelar mayor, baik di Olimpiade maupun kejuaraan dunia, Tai sering terjegal. Satu gelar multi-event besar yang pernah ia raih adalah medali emas Asian Games 2018 di Jakarta. Ayah Tai Suying sendiri, Tai Nankai, juga sudah mengkonfirmasi tentang keputusan putrinya segera pensiun pada tahun depan. Meski sebenarnya usia Tai sendiri masih tergolong matang untuk pemain bulu tangkis, kami semua menghormati keputusannya, kata Tai Nankai, dikutip bolaspot.com dari EBC News Taiwan. Dia sudah membicarakannya, kami pasti akan mendukungnya. Ini tidak masalah, sebab usia 30 tahun di tunggal putri untuk saat ini sudah sangat tua, ucap Tai. Meski Tai Suying sudah berencana pensiun, Tai Nankai memutuskan putrinya tetap akan berlatih lebih keras demi mengejar impian di Olimpiade Paris 2024. Itu pasti. Saat ini dia pasti akan berkonsentrasi mempersiapkan Olimpiade Paris 2024 dan rencana pensiun nanti pada akhir tahun depan. Tandasnya, Olimpiade Paris 2024 dijadwalkan pada 26 Juli sampai 11 Agustus. Kemungkinan besar, Tai Suying diprediksi akan memutuskan pensiun pada saat tampil di turnamen kandang Taipei Open 2024 yang rencananya digelar pada 3-8 September 2024.